Pertama, Ariel Tatum, artis wanita terseksi di Indonesia. Yang pertama adalah Ariel Tatum. Artis wanita yang satu ini memiliki bakat yang luar biasa dari mulai akting, bernyanyi, dan bakat lainnya. Ia bisa disebut juga multitalenta. Ariel sendiri memiliki paras wajah yang begitu cantik, dengan wajah yang agak cabi membuat ia terkesan menggemaskan. Kedua, Pevita Pierce. Selanjutnya, artis Indonesia tercantik dan terseksi adalah Pevita Pierce. Seperti halnya dengan Ariel Tatum, Pevita memiliki bakat yang luar biasa. Namun, bakat yang paling mencolok adalah bakat berakting. Sudah banyak sekali judul film layar lebar yang ia bintangi. Bahkan film yang ia bintangi selalu populer di kalangan masyarakat Indonesia. Wajah yang begitu cantik menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Selain wajah yang cantik, ia mempunyai badan yang begitu ideal sehingga tak jarang ia terlihat sangat seksi. Ketiga, Ayu Ting Ting. Siapa yang tidak mengenal artis yang satu ini? Penyanyi dari alamat palsu yang bukan lain adalah Ayu Ting Ting. Dia memiliki bakat yang begitu luar biasa pada bidang menyanyi. Namun sekarang dia mulai menjajal bidang akting. Dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi, membuat dia tidak menyerah untuk mencapai kesuksesan. Keempat, Jessica Mila. Kali ini berasal dari artis yang tengah naik daun di jagat entertainment, yaitu Jessica Mila. Ia merupakan salah satu pemeran dalam sinetron GJS. Ada keunikan tersendiri dari seorang Jessica Mila ini, yaitu ia memiliki bentuk tubuh yang cukup ideal. Kelima, Raisa Andriana. Ia seorang artis sekaligus penyanyi yang begitu berbakat. Selain berbakat, ia juga memiliki paras ayu yang begitu memikat hati para pria. Dengan mata dan bibir yang indah, ia terlihat lebih seksi. Maka tak perlu ditanyakan lagi bila banyak sekali pria yang begitu menyukai artis yang satu ini. Keenam, Aura Kasih. Selain cantik, ia memiliki bentuk tubuh yang menawan. Untuk bakat, ia telah terjun di dunia akting dan penyanyi, bahkan bakatnya tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi. Salah satu lagunya pun terbukti sangat populer di kalangan masyarakat. Ketujuh, Tatiana Safira. Terakhir, artis ini pada awal kedatangannya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Namun, pada akhir-akhir ini namanya begitu cepat dikenal masyarakat. Hal ini tidak lepas dari hasil kerja kerasnya. Selain dengan semangat juangnya, para sayu yang dimiliki artis yang satu ini cukup membantu mengangkat namanya. Bakat yang dimiliki oleh artis yang satu ini terlihat di bidang dunia akting. Hal ini terlihat dari banyaknya ia berperan dalam dunia perfilman. Banyak judul film layar lebar yang sudah ia perankan.